Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumi fi daraini amin. Wal amilu lan amil. Sekalipun amil ini orang kaya, jadi amil orang yang mengurus zakat, amilun yang bekerja, maksudnya yang ngurusin zakat, tapi nggak sembarang ngurusin. Nanti kita lihat ada peraturan-peraturan yang harus diperhatikan. Wal amilu, siapa amil? Amil itu kasain, seperti orang yang berjalan. Orang berjalan maksudnya apa nih? Wa huwa man yab'atsuhu al-imamu li akhdhi az-zakat. Dia adalah orang yang diutus oleh imam untuk ngambil zakat. Jadi dia jalan ngambil zakat. Ya, amil. Ini dia diutus oleh imam, ya. Man yab'atsul imamu, orang yang diutus oleh imam, dibangkitkan, maksudnya diutus oleh imam li akhdhi zakat, untuk ngambil zakat. Nah, mengutus dari imam ini hukumnya wajib. Jadi utusan dari imam hukumnya wajib. Jadi apa kalau begitu? Enggak boleh kita main buat-buat aja tanpa seizin imam untuk bikin panitia penerimaan zakat, tanpa seizin dari imam. Karena dikatakan ini adalah hukumnya wajib. Maka kalau begitu dalam hal wajib itu mempunyai ADART. Ada peraturan-peraturan yang mesti ditaati, yang mesti dipatuhi. Di antaranya disyaratkan ya ayyakuna faqian, bahwa dia seorang yang faqih, seorang yang fikih. Ya bima fuwida lahu, dengan apa yang diserahkan kepadanya. Jadi dia ngerti apa yang diembankan kepadanya. Tuh, seorang pengurus zakat. Dia ngerti. Ilmu tentang zakat, ngerti. Paham. Yang kedua apa? Wa ayyakuna musliman. Bahwa dia seorang muslim. Mukallafan, mukallaf, urun merdeka, adlan yang adil. Sami'an dapat dengar, basiran dapat niat, zakaran laki-laki. Tadi yang paling pokok tadi apa? Seorang yang faqih. Jadi badan panitia zakat. Kira-kira itu kira-kira orang faqih bukan ya? Ya? Kita nih kadang begitu, bikin-bikin aja panitia zakat, musala, masjid. Kira-kira orang fakir bukan kira-kira itu? Enggak. Daripada kagak ngapa-ngapain kata itu. Ya. Jadi mesti orang yang fakir, orang yang ngerti tentang hukum zakat. Jadi kalau begitu, jangan kita sembarangan bikin-bikin panitia penerimaan zakat. Syaratnya berat, ya. Ini harus diutus oleh seorang imam.
Kita diutus apa kagak nih? Enggak. Ya kalau di musala, di masjid enggak usah bikin gituan ya. Biar aja orang nyerahkan menurut dia. Dia lihat. Jangan kita menanggung kewajiban orang. Nah kalau salah tanggung kita. Dan andai kata ada orang bikin juga badan panitia zakat, penerimaan zakat, itu bukan amil zakat, namanya apa? Sukarelawan. Artinya apa? Dia tidak termasuk min asnafis samaniyah. Enggak termasuk itu. Dan juga dia mau bikin itu, dia harus seorang yang faqihan. Nanti ketika memberikan itu, siapa yang berhak menerima zakat, dia harus paham. Kriteria-kriteria siapa yang berhak menerima zakat, dia ngerti. Oh ini fakir, oh ini miskin, apa definisinya? Oh ini sabilillah, oh ini gharim. Ngerti enggak begitu? Enggak ngerti ya, enggak usah. Ya. Begitu, enggak usah bikin. Bikin aja gitu ya. Jangan. Kenapa ada syarat-syaratnya? Wajib diutus oleh imam. Nah, kita enggak diutus. Kalau kita mau juga, nah itu namanya kita namanya sukarelawan zakat. Dan tadi ya, mesti seorang faqihan ngerti dia. Yang bekerja itu orang-orang yang ngerti. Nah kita kan nggak ngerti. Nah, kalau begitu nggak usah. Kemudian yang kedua waqasimin qasim. Qasim itu siapa? Qasim itu adalah orang yang membagikan zakat kepada para mustahik. Qasim. Jadi harus ada qasimnya yang bagiin zakat. Iya. Harus ada qasimnya yang bagiin zakatnya. Ya. Kalau tadi ya ada sa'innya yang jalan tugas. Ya dia memang diutus oleh imam ya. Kemudian ini sama ya, qasim juga diutus juga sama imam, sama pemerintah. Wa hasirin dan hasirin. Ya, hasirin itu siapa? Dia adalah orang yang mengumpulkan, yang mempunyai harta. Ya, orang yang mengumpulkan, yang mempunyai harta, atau orang yang mengumpulkan para mustahik. Hasir. Ya, hasir itu huwallazi yajma'u zawil arha, zawil amwal awil mustahik. Walau qadin, tidak qadin, tidak seorang hakim. Maka kalau hakim enggak. Wal mu'allafatu. Yang berikutnya adalah mu'allaf. Orang yang dijinakkan hatinya. Siapa dia? Man aslama wa niyatuhu da'ifatun. Orang yang masuk Islam sedangkan niatnya lemah. Masuk Islam sedangkan niatnya lemah. Jadi dia masuk Islam niatnya lemah. Ini perlu diberikan zakat sebagai support. Dan juga dia perlu diberikan perhatian ilmu. Orang yang baru masuk Islam. Aulahu syarafun atau baginya mempunyai kemuliaan di kalangan mereka, di kalangan agama mereka. Mitawakka'u bi'ta'ihi islamu ghairihi, diharapkan dengan memberikannya diharapkan akan masuk Islam yang lainnya. Ya, harapannya begitu. Diberikan dia supaya yang lain bisa masuk Islam.
warriqabu, dan budak, orang yang berhak diantaranya menerima zakat. Tapi enggak semua budak. Siapa yang dimaksud budak di sini? Al-mukatabuna, budak mukatab. Jadi budak mukatab itu apa? Budak yang dijanjikan oleh tuannya. Kata tuannya, kamu carikan aku uang umpama 50 juta. Dalam 2 bulan ini saya beri waktu kamu. Nanti kalau kamu berikan aku uang sekian, ya, cicil enggak apa-apa, cicil 2 kali cicil. Nanti kamu saya bebaskan. Oh, baik tuan. Akhirnya dicari. Ya. Nah, ini namanya budaknya mukatab. Nah, orang yang seperti ini, budak yang seperti ini, dia memerlukan biaya. Maka dia berhak mendapati zakat. Tolongin. Alhamdulillah sekarang udah enggak ada budak, ya. Pembantu bukan budak, ya. Kitabatan sahihatan, dengan kitabah yang sahih, ya. Kitabah yang sahih, yang benar, ya. Fayu'tal mukatabu aw sayyiduhu bi'iznihi dainahu in ajaza 'anil wabai wa in kana kasuban. Fayu'tal mukatabu, maka diberikan mukatab. Budak mukatab diberikan apa? Diberikan zakat. Bagian zakat dikasih. Karena dia butuh. Jadi memang begitu, sedekah pun yang bagus begitu. Ada masjid lagi membangun, ya, dalam proses pembangunan. Lagi dalam proses pembangunan. Ada masjid enggak membangun. Tapi memang nerima dia kalau orang sedekah. Yang mana kita kasih kira-kira? Yang lagi bangun. Iya. Bukan kagak boleh kasih yang enggak bangun. Ya boleh. Cuma kita berikan orang yang sedang butuh. Pesantren lagi membangun. Ya. Pesantrennya ya enggak pakai bayaran. Ya. Ada yang lain ya enggak membangun. Yang kita kasih yang mana? Yang lagi membangun. Apalagi enggak pakai bayaran. Kita bagi. Kenapa? Karena itu lebih membutuhkan. Udah pesantrennya enggak pakai bayaran, ya lagi membangun. Duitnya dari mana itu? Kan itu. Nah, kita tampil ke depan untuk membantunya. Kenapa? Itu yang butuh. Sama, budak yang diberikan adalah budak mukatabah. Kenapa? Karena dia sedang butuh. Budak yang lain enggak butuh. Bukan enggak butuh. Ya orang dibagi duit sih ya mau gitu. Secara syariat dia sangat butuh. Nah, begitu pula sama tadi. Yang lain-lain pun begitu. Kalau kita mau sedekah, lihat siapa yang butuh. Kasih yang butuh. Kenapa? Insya Allah ketika kita kasih yang butuh, lebih bermanfaat. Ya. Kalau yang enggak butuh, khawatir kurang bermanfaat. Bahkan khawatir, wallahu'alam misawab, ya, bukan suuzon, takutnya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bukannya dibuat pembangunan, takutnya dimasuk wallahu a'lam bishawab, khawatir biasanya begitu, ya, ibaratnya takutnya begitu. Gelas udah penuh dengan air, lalu kita tuangkan air, apa yang terjadi? Tumpah. Yang terjadi tumpah. Ada juga sih memang gelas enggak ada airnya, kita tuangin bisa tumpah karena nuangnya kurang benar gitu ya. Nerimanya kurang benar. Tapi umumnya ya kalau dia ya kosong, kita tuangin air, masuk, nerimanya bagus, berinya bagus, masuk itu air.
Artinya apa? Yang paling penting, yang paling pokok adalah ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Jangan sampai salah. Apa saja? Beri yang paling butuh. Dan yang paling butuh kemudian yang dekat. Yang dekat dulu, setelah yang dekat sudah baru yang jauh. Yang dekat dulu. Ya, apalagi ada hubungan kerabat. Nah, kerabat baru yang jauh. Jangan kasih yang jauh, yang dekat enggak dikasih. Jangan. Ya, datangin yang dekat dulu. Yang dekat sudah tidak ada, baru yang jauh. Yang dekat sudah diberikan, baru yang jauh. Ini adab-adab kita di dalam berbuat sesuatu. Ausayyiduhu, atau diberikan kepada tuannya. Tuan budak mukatab. Dikasihkan kepada tuannya. Biizni, tentu dengan izin si budak. Dainahu, akan utangnya. Tadi kan sebagai utang dikasih ini tuan. Tuan, pak ini saya kasihkan sebagai bayar budak yang kau kitabahkan. In ajaza anil wafai, jika lemah ia si budak daripada memenuhinya, ya melunasinya. Wa in kana kasuban, sekalipun ada dia itu orang yang ya banyak usahanya, banyak mendapat keuntungan, tapi tidak bisa membayar utang. La min zakati sayyidi li baqai 'ala milki, tidak daripada zakat tuannya. Ya. Tidak daripada zakat tuannya, tuannya punya zakat. Ya, enggak, bukan dari situ dikasihkan kepada ya apa budaknya itu sebagai zakat, bukan. Kenapa? Li baqaihi, alasannya karena kekalnya. Kekalnya budak mukatab ya. Ala milkihi, ya atas miliknya, milik si tuan. Nah, itu kan punya dia, masa kasih ke dia. Wallahu a'lam bishawab wal gharim.